Ayo, kita intip sedikit detail-detail Toyota Innova EV yang tampil cuma sehari di IIMS 2022. Jumpa lagi di Car 2 Channel, yang selalu memberikan info terupdate tentang otomotif dan serba-serbi seputar mobil. Simak terus videonya dan stay tune. Mobil keluarga berbasis listrik ini mejeng di booth Toyota yang berlokasi di Hall DJ Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, dan hanya ditampilkan pada hari pertama IIIMS 2022 saja. Kita ingin mendisplay lebih lama, tapi mobil ini kita pinjam dari teman-teman TMMIN yang sebenarnya juga digunakan untuk R dan D, dan masih ada beberapa hal dan schedule mobil ini masih digunakan. Mobil yang ditampilkan masih berstatus mobil konsep, lantaran beberapa bagian Innova Electric Vehicle masih terlihat prototipe. Paling mencolok adalah bagian grill depan yang tertutup rapat, lantaran mobil listrik tidak membutuhkan asupan udara untuk beroperasi. Sementara bodi mobil ini dibalut warna putih dengan stiker berwarna biru sederhana di bagian samping. Ada juga tambahan tulisan Kijang Innova EV di pilar D sebagai penanda bahwa mobil ini berdaya listrik. Mobil ini juga dipasangkan emblem khusus berwarna hitam kebiruan, layaknya mobil ramah lingkungan Toyota. Perbedaan lain mencakup pelek single tone berwarna perak keabu-abuan, atap berwarna hitam, housing lampu sein depan dibuat sewarna bodi, dan tempat isi bensin digantikan dengan charging port, layaknya mobil listrik murni. Meski mempunyai bentuk dashboard, lingkar kemudi dan konfigurasi jok yang sama, beberapa aspek interior mobil ini dirancang untuk mengakomodir teknologi hibridnya.
Sebagai contoh, head unit Innova EV menunjukkan informasi terkait kondisi mobil, seperti kondisi baterai, kecepatan mobil, dan sisa jarak tempuh. Padahal mobil listrik murni pada umumnya tidak mempunyai dial untuk menunjukkan RPM. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.